Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ikan percik. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula sekali kita nak bakar ikan kita ni. Saya bakar atas kuali gini ya deh. Tapi kita letaklah sikit minyak tu. Ikan ni saya letak garam dengan kunyit je. Tak perlu letak benda-benda lain, bahan lain. Garam dengan kunyit je. Kita bakar sampai ikan kita ni kita nampak kata masuk lah. Deh, kita bakar sampai ikan kita masuk. Nampaknya ikan kita ni kata sudah pun garing lah. Jadi saya nak angkat deh. Masuk kalau kita nak sedap kita bakar guna ke. Macam nak mudah bakar atas kuali gini pun tak apa. Janji ikan tu dia masuk. Kita masukkan 6 biji bawang merah ke dalam blender. 5 ulah bawang putih. 1 inci halia. Masukkan 2 batang serai. 2 tangkai cili kering. Okay, kita masukkan santan. Kisar bahan-bahan kita tu sehingga hancur. Kita masukkan bahan yang kita kisar deh. Tak payah tumis pun bahan-bahan ni. Masukkan asam keping, segala sekeping. Okay, kita masukkan ni. Serai, 1 batang serai yang kita ketuk. Nak bagi dia lagi sedap. Lepas tu kita kacau. Kita bagi dia mendidih. Bagi dia mendidih tu sebab kita nak kuah dia ni pekat. Dia jadi pekat deh. Kita tunggu sampai kuah dia pekat. Okay, nampak kuah percik kita ni. Nampak dah pekat gini ke. Nampak dah. Tu pekat dah. Letakkan sedikit garam. Letakkan gula. Kuah percik orang Kelantan ni dia manis. Dia rasa lah masing manis masing tu. Dia ada rasa tu deh. Lalu nak tiru. Rasa orang Kelantan kena buat manis-manis sikit lah. Tapi dia tak ada manis leting. Tak ada manis atau apa manis leting ni manis sangat-sangat dah. Dia adalah kita makan tu rasa manis-manis. Kita masuk sekejap lagi deh. Okay, nampaknya kuah percik kita ni sudah pun kata betul-betul masuk lah ni. Pemuka air atas dia ni sudah pun kata keluarkan minyak dah. Naik minyak. Jadi saya nak tutup ke api ni. Nampak pekat molek dah ni. Lepas tu kita ambil ikan kita bakar tadi. Kita letak dalam kuah percik yang kita buat ni. Kita gaul dengan kuah percik ni lah ikan kita ni. Biasa setelah siap kita gaul gini, kita nak bakar semula pun boleh juga. Tapi saya tak payah nak bakar-bakar dah. Saya tengok nak, kata nak boleh makan dah. Kita biarkan sekejap kuah dia meresap dalam isi ikan ni. Bolehlah kita makan dah. Jadi sangat-sangat sedap lah. Ni hasil ikan percik kita. Getok molek-molek dah. Biasa percik ni dia sahur bulan puasa. Kalau bulan puasa memang sahur sangat-sangat. Percik ikan, percik ayam. Tapi tak nanti bulan puasa lah kalau dia kita nak makan dia. Sebab nak buat dia tu mudah sangat-sangat. Nampak dah kuah dia ni. Memang sangat-sangat sedap. Bolehlah cuba resipi ikan percik orang Kelantan. Ada rasa manis-manis sikit. Memang sangat-sangat padu. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.